Oke, kita dapat orderan di akun yang satunya ya. Kita dapat orderan Justin. Oke, kita gaskan saja ya, teman-teman. Orderan Justin. Dan untuk akun yang satunya kita matikan saja atau kita offline-kan saja dulu agar tidak masuk orderan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Revo Rojol, channel yang membahas info seputaran transportasi ojek online. Hari ini saya akan on beat kembali di aplikasi transportasi ojek online InDriver, dan saya akan menggunakan dua akun dan dua handphone. Saya menggunakan dua file mod InDriver versi lawas atau paling enteng ya, karena size-nya kecil. Mode online autobit all area, jadi bisa digunakan di semua kota atau wilayah. Oke, kita langsung download aplikasinya dan saya akan on beat. Oke, aplikasinya size-nya sangat kecil ya teman-teman, 28,9 MB. Kita langsung download aplikasinya. Aplikasi ini nanti saya akan share ke teman-teman ya. Dua aplikasi, tampilannya beda, fungsi dan kerjanya sama saja, yaitu mode online autobit all area. Kita langsung install aplikasinya. Begitu juga di handphone satu ya. Saya coba download aplikasinya. Oke, ini aplikasinya. Untuk di handphone satunya saya akan download juga yang versi yang sama, tapi tampilannya saja yang berbeda. Untuk handphone yang ini saya menggunakan versi Android 11, dan yang sebelah kiri ini saya menggunakan versi Android 13. Kita langsung buka aplikasinya. Oke, tampilannya sudah seperti ini. Oke, kita masukkan dulu nomor handphone yang terdaftar. Kita minta kode melalui WhatsApp. Kodenya sudah masuk. Oke, tampilannya seperti ini. Dan satunya kita masukkan nomor handphone yang terdaftar. Oke, tampilannya seperti ini. Saat aplikasi digunakan, kita izinkan. Oke, untuk akun saya yang satunya sudah 107 perjalanan dengan ulasan 44 ulasan. Oke, ini fitur settingannya. Kita aktifkan gunakan navigator standar saya. Kita aktifkan ke fitur online dulu. Pengaturan. Oke, ini sudah kita aktifkan ke fitur online. Kita aktifkan ke fitur online untuk akun yang satunya juga. Kemudian kita munculkan aplikasi yang muncul di atas. Untuk pengaturannya kita aktifkan navigator standar saya. Oke. Dan untuk aplikasi ini sangat ringan atau sangat enteng ya teman-teman. Ini untuk, nah ini untuk auto bitnya. Di saat aktif online maka kita bisa minta order di list order, maka kita masuk room. Ini kita masuk room ya. Jadi aplikasi ini nanti saya akan bagikan ke teman-teman, dua file tapi tampilannya saja yang berbeda. Untuk auto time-nya adalah 3 menit. Namun ketika teman-teman aktifkan di fitur autobit, maka waktunya adalah otomatis sistem. Dan untuk akun saya yang satunya sudah perjalanan 175 perjalanan
dengan ulasan 93 ulasan. Di dalam file aplikasi kita ini sudah ada fitur WA, beserta sudah di mode online sudah auto bid all area. Oke teman-teman, kita langsung jalan cari orderan dulu. Di mode inDrive versi lawas ini atau paling enteng ini sudah ada fitur refresh-nya yang berfungsi untuk menstabilkan jaringan kita. Kemudian bila teman-teman aktif di fitur auto bid itu khusus kota Bandung dan kota Manado. Dan untuk kota-kota yang belum ada fitur auto bid-nya bisa aktifkan saja di mode online. Oke, ini kita dapat orderan ya. Kita langsung menuju ke titik jemputnya saja. inDrive. Ready. Iya. Yeah. Boleh. Melalai enggak? Studio, Pak? Iya. Langsung aja, Pak. Kasih. Oke, teman-teman, kita sudah sampai ke titik tujuan, kita selesaikan saja. Untuk akun 1 kita aktifkan kembali ya, yang tadi kita sempat matikan agar tidak masuk orderan ya. Jadi kita coba aktifkan akun yang satunya, kita cari orderan lagi. Oke, kita dapat orderan di akun yang satunya ya. Kita dapat orderan Justin. Oke, kita gaskan saja ya teman-teman. Dan untuk akun yang satunya kita matikan saja atau kita offline-kan saja dulu agar tidak masuk orderan. Oke, kita langsung chatting ke pelanggannya. Kita tanyakan, oh ini ada pesanan chatnya. Selamat malam kak, boleh nanti bayar di sini 92.000 semua ini. Bayar apa ya? Ini ada nomor WhatsApp-nya, kita langsung bisa terhubung karena di file mode kita ini sudah ada fitur WA-nya. Kita langsung menuju ke titik dulu. Ini pembelian barang ya teman-teman. Oke, kita klip. Saya sudah di sini atau saya sudah tiba. Aqua dos yang 600 ml 2 dos. 92. Ini dong. Enggak tahu siapa yang ambil. Kok anak? Nih, kalau ini katanya udah sama. Kok mana perlu pak kita? Nih? Masih aku. Oh, udah. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke titik ya. Ini pembelian barang Aqua dos 600 ml 2 dos. Jadi saya bayar tadi 92.000. Oke, kita langsung antar ke titik tujuan. Oke, kita sudah sampai ke titik pengantaran. Ini yang Bapak pesan? Yang Bapak pesan Aqua? Iya. Oh, iya. Oke, teman-teman, sekian saja video kita kali ini. Kalau teman-teman suka menggunakan file mode kita ini, teman-teman bisa ambil file downloadnya di deskripsi video ataupun di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi bila ada video terbaru. Tetap semangat, salam satu aspal.